kekerasan ya, di mana ada sebuah video yang sempat viral di medsos maupun di media-media online, sehingga kami diperintahkan oleh Bapak Direktur Reskrimum dan Kasubdit Resmob untuk menindaklanjuti dengan cepat. Jadi ada 4 orang yang kita amankan dengan inisial yang pertama MN alias J alias A, yang kedua IS alias K, kemudian yang ketiga MS alias G, 4 I alias B. Adapun pasal yang kita persangkakan terhadap 4 orang tersebut adalah pasal 368 KUHP pemerasan dengan ancaman hukuman maksimum 9 tahun penjara. Yang menjadi modus dari 4 orang tersebut adalah dengan meminta uang kepada para supir bajai yang ngetem atau manggal di depan pasar Tanah Abang. Ya, jadi mereka itu meminta uang kepada para supir bajai, kalau tidak diberikan mereka tidak boleh mengantar di situ, sehingga diusir. Bajai ini diminta uang berkisar sekitar 20.000 sampai 25.000 per harinya setiap supir bajai. Nah, kegiatan ini mereka sudah lakukan sejak dari tahun sekitar 2005. Ya, mereka sudah melakukan, dari tahun 2015. Jadi mereka sudah melakukan kegiatan ini. Uangnya ini digunakan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Ini mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan.